sesuatu, bukan tak mau beri cintaku, tapi adakah benar diriku yang saya memang daripada dulu saya minat Sandra ni. Daripada dulu dia bergerak secara kumpulan tau. Okay. Nama kumpulan dia Sandra and the Backbone kan? Yang kau salah orang ni. Bukan. Tahu tak? Patut dia tanya. Dia tahu tak lagu yang kau begitu? Siapa pun nyanyi dia? Sandra and the Backbone? Dia senyum. Mula cakap Sandra and the Backbone. Okay, Sandra inilah dia penyanyi Hey Kau tu. Yes. Kalau kita dengar kat radio, duk main-main lagu ni dah saya rasa lama dah. Dia orang kata asyik putau dekat betul, radio. Tapi bukan okay. Setakat orang main untuk kat radio je. Orang kahwin pun ada pakai lagu ni. Yeah. Buat video. Kan? Betul. Okay. Ada pernah nampak. Macam video kahwin. Pandang Hamdi belum kahwin lagi. Okey. Tapi Sandra. Yeah, tapi saya tak boleh. Asal? Dia berkawan dengan kawan baik saya. Oh, jangan pecah rasa kat sini. Okey. Sandra, kita nak cakap macam saya bersuara awak saya dengar kan? Saya macam, jap, itu suara sekarang ke? Sebab macam sedap dan sama-sama dengan recording. Ya. Bagi Hey Kau sikit. Hey Kau. Oh, memang samalah. Kamu tolong diam. Okey. Saya nak tanya, awak punya influence dalam music. What kind of genre sebenarnya yang awak suka? Sebenarnya saya suka soul, saya suka pop, saya suka ballad. Tapi jiwa tu ballad lah. Jiwa ballad. Ke ballad, ke soul. Lebih lagu-lagu yang
yang perlukan emosi yang lebih. Okey, contohlah satu kalau macam international punya song yang orang reference rasa memang reference lah. Macam adakah macam Adele, adakah macam nak tahu tak lagu macam mana, suka? Saya banyak tiru, bukan tiru lah, saya inspiration ambil lah. Inspiration dari Billie Eilish. Betul? Cuba try satu lagu Billie Eilish. Satu je satu. Don't be that way. Fall apart twice today. Okay, Abi. Kalau saya, saya memang banyak ambil reference daripada penyanyi-penyanyi antarabangsa juga. Contoh? Contoh? Contohnya Sandra. Oh, wow. Lah, Happy Sandra sekarang. Tak boleh bagi dia dekat ni. Biasa dekat sini. Okay. Okay. Sandra. Aku kita. Tahu, sabarlah ya. Tadi Sandra ada backbone, bertawa pula. Ya. Okay. Dan bercakap tentang lagu-lagu awak kan. Sebenarnya siapa like the composer yang behind your song? Yang buat lagu ni bersama. Untuk dan lagu... Hikau ni adalah lagu pertama ke? Itu lagu pertama. Okay. Untuk hari ni saya nak promosikan lagu terbaru saya, Tulus. Yang hasil ciptaan daripada saya sendiri. Okay. Lirik sepenuhnya daripada saya. Melodi pun dari saya juga. Dengan bantuan kawan saya, Apek CZ. Dalam untuk produce lagu ni. So this is my first song yang betul-betul sendiri datang dari hati saya. Itu untuk semua orang. Itu yang Tulus tu. So lagu ni pasal, pasal real story tu? Actually lagu tajuk je Tulus. Okay. Jalan cerita dia sebenarnya saya ambil dapat cerita ni dari kawan baik saya sendiri. Ini kisah cinta dia sebenarnya. Oh, kisah cinta dia? Dia mengadu ke awak? Ya. Lepas tu cuba apa kata kau buat lagu untuk aku macam tu. Ya ke? So Sandra pun macam kenapa engkau ni macam fresh gila macam tu kan? Ya ke? Dia pun dah lah tanya. Okey. Fresh eh, fresh. Dia macam kenapa? Okey, jalan cerita dia ada seorang kekasih yang sepasang kekasih yang ditinggalkan oleh lelaki itu. Dan perempuan tu lelaki tu tinggalkan dia tanpa pesan. Senang cerita macam tu. Oh. So dia macam bukan sayalah tu. Saya kalau tinggalkan saya bagi tahu pesan SMS. Okey, sebab dia lain sebab dia tadi tu perempuan ditinggalkan dia lelaki ditinggalkan. Pocok rasa cinta. Okey. Oh, tapi lelaki pun boleh guna juga. Boleh guna lah. Boleh. Sebab dia pasal ditinggalkan tanpa pesan. Tapi walau macam mana pun. Walaupun dia tinggalkan macam tu. Kenapa dia buat macam ni eh? Tapi rasa perasaan cinta tu tak apalah. Kau tinggalkan aku, aku tetap sayang kau setulus hati. Okey. Macam tu? Betul. Sama. Mestilah kan? Mestilah. Betul. Mesti macam tu. Okey. Cinta kena tulus. Cinta kena tulus. Saya ni. Okey. Saya tak boleh cakap lagi. Okey, kau tengok dalam video klip ni kan? Ni ni Sandra ke? Ya. Dia tak ada backbone. So dia seorang. So macam mana awak buat dia kat mana sebenarnya ni? Okey, shooting dia lokasi dekat Mesilau Kundasang dan juga Melangkap Kota Belud Sabah. Kundasang. Tapi Sandra, awak orang Kundasang. Orang Sabah. Ah, dah tahu dah cara kau cakap tak tahu bah. Kau memang orang Sabah. Kau orang Sabah kau memang mana? Bukan. Orang Tuaran. Tuaran. Sebab Hefni, dia banyak kali cakap saya. Dia kata, tahu tak macam orang-orang Sabah ni cantik, baik, macam itulah. Tapi kadang-kadang dia ni cakap, nasib dia tak sampai lah. Hari ni memang saya ni jadi bahan uji gaji ke macam mana? Saya rasa sikit hari saya dah jadi tikus makmal lah macam ni. Asal nama saya naik je ni. Okay, if let's say kan awak nak buat duet lah. Okay, sangka dengan siapa? Awak tolong jangan cakap Hefni. Okay, dengan siapa? Kalau international artist, saya nak Rizky Fabian. Oh. Sangat minat, big fan. I'm a big fan. Kalau Rizky Fabian, lagu apa yang awak suka? Berada di pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Okay, ini kawan. Berdua. Saya kurang saya sebenarnya. Ini lain-lain, reference kita lain. Oh, sorry. Lagu Happy bukan ni. Happy, tak. Lagu Hefni apa? Malamku suram, siangku gelap. Lagu Fras Cinta. So lagu-lagu macam tu dia kurang lah. Okey, kalau contoh kalau contoh contohlah penyanyi-penyanyi Mak Saleh pula, orang putih. Kalau lah dia bagi peluang kan. Yes. Justin Bieber of course. Oh, juga. Okey. Okey. Ni boleh. Hefni, yummy sekali. Saya tahu. Kawan-kawan sekali ni, kawan. Yummy, yummy. Can you like that yum? Jalan, cepat-cepat. Tak, saya tahu lagu lama dia. Okey. Macam mana dia lagu dia? Sakit hati lah. Apa, baby ke? Bukan. Yang hold your hand tu je. Apa? Sandra? Itu I wanna hold your hand. Itu bukan. Itu Peter. Tak. Macam Bieber yang mana lagu yang hold your hand tu? Macam mana lagu dia? Yang mana sampai? Kalau kita fikir takut nanti show ni dah habis. Tak apa, kita sambung cerita pasal ni dulu. Saya menyesal lah bagi Hefni peluang. Okey lah, tak apa. Sandra, saya rasa kan awak mesti
peminat awak dan juga peminat-peminat baru kat luar sana nak tahu Instagram awak. Supaya dia orang boleh follow, supaya dia orang boleh like, dia orang boleh komen. Tak adalah banyak gambar-gambar awak tu komen kupu-kupu demam je. Orang lain pun nak komen juga. Faham. Okey, boleh follow Sandra dekat Sandra Dayan Official. Saya akan boleh subscribe YouTube channel saya juga. Saya akan buat start buat content covers and saya akan ajar orang macam mana nak cakap slang Sabah. Okay. Tu so, bagus bah. Aku boleh, boleh belajar kalau cakap Sabah. Okay. Tapi memang tak dapat yang Hold Your Hand tu tak ada lagu tu. Lupa tak apa. Saya akan ingat lagu Hold Your Hand sama Bieber sebab saya tak tahu lagu apa dia cakap. Okey Sandra. Lagu Justin Bieber lah. Yalah okey nanti cari. Okey Sandra, saya tahu awak nak nyanyikan lagu Tulus yang kita dengar. Lagu ni baru je rilis. Jadi hari ni istimewa live dekat Borok Komitan first time ke? Yes. Yeah, first time. Okay, bisa didengarkan untuk semua. Yes, okay Sandra. We are rooting for you. Hafni pun tak sabar. Thank you. Okay, Hafni, pergi belakang sekarang. Saya pergi belakang? Ya. Yeah. Okay. Baik, okay, Sandra nyanyi lagi. Alright. Okay. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam Borok Komitan. Yes. Assalamualaikum. Sabtu akhir. Mami.